Pembalap Gresini Racing, Enea Bastianini, senang bisa menyabet kemenangannya yang keempat di MotoGP 2022 dalam seri Aragon, Spanyol, Minggu, tanggal 18 September tahun 2022. Ia menang usai menyalip Pecco Bagnaia di lap terakhir. Menurutnya, ini adalah bukti bahwa ia sama sekali tak membantu Bagnaia dalam perebutan gelar. Ini adalah duel sengit kedua Bastianini vs Bagnaia setelah seri San Marino di Misano dua pekan sebelumnya. Dalam balapan kala itu, Bastianini juga menyerang Bagnaia di lap terakhir, tetapi melakukan kesalahan di tikungan 4 sehingga tak cukup untuk meraih kemenangan. Kala itu, Bastianini kalah 0,034 detik di garis finish. Bastianini pun balas dendam di Aragon. Start ketiga, ia mampu bertahan saat balapan dimulai. Namun, ia melebar di tikungan 3 dan tersalip Aleix Espargaro. Apesnya lagi, kedua rider ini disalip sekaligus oleh Brad Binder, sehingga Bestia melorot ke posisi 5. Rider Italia ini pun harus menunggu sampai lap 6 untuk naik ke posisi 2. Sejak menyalip Jack Miller, Bastianini menemukan ritme ideal. Ia bahkan mengambil alih pimpinan balap pada lap 19. Sayang, ia melebar di tikungan 12 sehingga tersalip Bagnaia dan Binder. Namun, ritme Bastianini memang sangat apik, sehingga ia kembali ke depan, menyalip Bagnaia di tikungan 7 pada lap terakhir. Ia menang dengan keunggulan 0,042 detik. Duel yang hebat dengan Pecco, seperti di Misano. Pada awal balapan, saya tak menjalani start dengan baik. Aleix menyalip saya dan saya kehilangan beberapa posisi. Pada lap 9, saya pun memimpin, menyalip Pecco. Sayangnya, kesalahan di tikungan 12 menghancurkan usaha saya, ungkap Bastianini kepada Gippone usai balapan berakhir. Pada saat itulah saya sadar harus kembali fokus dan melanjutkan balapan. Pecco punya ritme yang sangat baik dan berkendara dengan garis balap yang sempurna, seperti di Misano. Sungguh tak mudah, tetapi pada lap terakhir saya mencoba menyalip dan menang. Rasanya menyenangkan bisa kembali ke puncak podium, lanjutnya. Dengan gagal finishnya Fabio Quartararo, Bagnaia sejatinya bisa memangkas margin poin dari 30 menjadi 25. Namun, akibat dikalahkan Bastianini, kini margin poin keduanya menjadi 10. Bastianini pun senang bisa melakukannya, karena ini membuktikan bahwa ia sama sekali tak memberikan bantuan kepada Bagnaia. Pasalnya, usai kalah di Misano, pembalap berusia 24 tahun ini sempat dituduh banyak pihak menjalankan tim order dari Ducati dan sengaja membiarkan Bagnaia menang. Kala itu, ia sudah memberikan bantahan. Namun, kemenangan di Aragon menegaskan keinginannya untuk menepis dugaan itu. Jelas motor kami sangat penting, mengingat setup kami cukup mirip. Alhasil, menyalip Ducati lain dengan motor Ducati juga tidak mudah. Seperti di Misano, saya melakukan kesalahan. Namun, saya mengerahkan segalanya dan kali ini berhasil menyalip di lap terakhir. Semoga saya berhasil menghapus keraguan orang-orang. Pungkasnya.